Pemirsa, diduga berkendara dalam kondisi mabuk, sebuah sedan mewah kehilangan kendali hingga terjun ke kali di Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Beruntung pengemudi sedan selamat. Sebuah BMW ini terjun ke sungai di Jalan Sumur Bor, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Insiden bermula saat sedan bernomor polisi B2348 SBB melaju kencang dari arah Cengkareng menuju Citra 2. Sedan tiba-tiba kehilangan laju kendali hingga terjun ke kali yang berada di depannya. Diduga pengemudi sedan dalam pengaruh minuman alkohol. Pengemudi hanya mengalami shock. Petugas derek yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Polisi Satwil Jakarta Barat juga membawa pengemudi dan kendaraannya ke Samsat Jakarta Barat.